Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Sukabumi menggelar konferensi wilayah atau konferwil yang dilaksanakan di ruang pertemuan Setda Kota Sukabumi kemarin. Dalam konferwil tersebut terpilih Abu Hanifah Nasution menjadi Ketua PWI Kota Sukabumi periode 2018-2021. Hanif berhasil mengalahkan pesaingnya Sri Sumarni dengan perolehan suara 7 berbanding 4. Dalam pemilihan Ketua PWI Kota Sukabumi kali ini, hanya diikuti oleh 11 anggota yang memiliki hak memilih atau yang berstatus anggota biasa. Untuk satu periode di kota maupun kabupaten itu 3 tahun, tapi di provinsi itu 5 tahun sama dengan pusat. Dan kami melaksanakan konferwil ini untuk agar roda organisasi kewartawanan khususnya PWI bisa berjalan dan terus bisa bertumbuh kembang lebih baik lagi. Selanjutnya, sementara Ketua terpilih Abu Hanifah Nasution mengatakan merasa bersyukur bisa memimpin kepengurusan PWI Kota Sukabumi. Langkah awal yang akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan adalah mengupayakan seluruh anggota dapat memiliki sertifikasi kompetensi wartawan. Ya, yang pertama dilakukan ya saya ingin membangun PWI Kota Sukabumi ini ke depannya lebih profesional, mandiri dan lebih bebas seperti yang di moto PWI di pusat. Ini sebenarnya untuk penyebarannya banyak. Jadi diantaranya untuk meningkatkan kompetensi wartawan, diantaranya khususnya anggota, diantaranya dengan mempersertakan kami, kemudian bersinergi dengan pemerintah dan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan anggota PWI Kota Sukabumi. Tak hanya itu, Hanif pun akan meningkatkan kemampuan mandiri dengan kerjasama yang saling menguntungkan antara PWI Kota Sukabumi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Sukabumi.